Ya, pemirsa, seorang pria warga Desa Lempur Hilir Kerinci dikabarkan hilang saat mencari kayu bakar di hutan Danau Dua Gunung Raya. Hingga saat ini, tim SAR gabungan masih mencari keberadaan pria tersebut. Seorang warga Desa Lempur Hilir, Kecamatan Gunung Raya, Kabupaten Kerinci dikabarkan hilang saat mencari kayu untuk dibakar. Pria bernama Dedet Oscar, 40 tahun itu sebelumnya diketahui mencari kayu bakar di hutan Danau 2, Kelurahan Lempur Tengah, Kecamatan Gunung Raya, Kabupaten Kerinci. Namun sudah 4 hari dia tidak pulang atau sejak 29 November lalu. Basarnas Jambi yang mendapatkan informasi itu dari kepolisian setempat kini berupaya mencari sosok Dedet. Kepala Basarnas Jambi Abdul Malik mengatakan saat ini tim gabungan masih berupaya mencari keberadaan pria tersebut. Hingga Sabtu sore, saat ini pencarian diperluas hingga 7 km. Dimas Anjaya, JEK TV, melaporkan.